Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fi daraini ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhaqna bi salihin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Gimana? Mana mulai puasa tapi kayak buka. Takdir ya. Ya wajah waktu, dia waktu ya wajah. Tengah kan nai. Tengah ada abang, ada abang yang minta makanan buka puasa. Yang naruh jijik kan? Ada awaknya benda abang jaga ile. Mentirau hanjek man, hanjek man pajar odo. Mentaje badrai pajoju. Ada je buka ada bagi ile. Dan yang keenam, sunat muakkad di dalam bulan Ramadan itu membanyakkan membaca Al-Quran. Yaitu ia membaca atas orang lain daripada orang lain. Mencocok ayat. Mudrah. Mudrah Al-Quran. Yaitu membaca atas orang lain. Atas orang yang lain daripada orang yang lain itu membaca atasnya. Artinya kan tabuat hidra wada ju tajuk Quran tabuat ju hajat si. Tetapi yang sunat, yang jai tafala umian dalam bulan Ramadan mbak buat Quran tajuk Quran dua boh tamat tapoh tapoh ataupun Quran tapoh tabaca tapoh hayat tapoh. Mudrah Al-Quran. Kiban mudrah. Tanya wata baca ke gop. Iga baca ke tanya wata dibaca. Legop ke tanya wata dengar lagi tanya. Wata tak baca lagi tanya ke gop. Sama dengan I dengar lagi gop. Meganto-ganto baca. Nyan sunan. Semoga I tak buat lagi yang ka takalan dari zaman Haim Lathah. Imlathah zaman kita berbual Quran imlathah kan cok je Quran nami enam dua boh mutukar-tukar kun wate ke baca tidak baca itu nyau ketima alir lain ati ke baca alir lain ketima alir kita nyau rupanya nyan buat yang lagi nyan itu merupakan perintah perintah agama. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nah hadis yang sahih. Nalah Jibril yulakin Nabi sallallahu alaihi wasallam yakan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan fa yudarisuhu Quran. Adalah Jibril alaihi salatu wasallam, malaikat Jibril mendapati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan maka namudrah ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam makan Al-Qur'an. Jadi nah hadis jamun masa Rasulullah mata adon Rasulullah Jibril tiap malam rupanya menyelang bulan Ramadan yang tiap malam yang merempuh dengan Nabi. Selama bulan Ramadan hana absen Rasulullah merempok dengan Jibril hana absen merempok dengan Nabi. Sabi-sabi wate merempok Jibril dengan Nabi nemedrah Quran. Jibril sabi nebaca Quran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. In Nabi ne dengar ada nebaca di Jibril. Dan yang ketujuh, membanyakkan i'tikaf di dalam bulan Ramadan itu istimewa pula di malam 10 yang terakhir. Maka yaitu terlebih daripada hari-hari yang lain daripada bulan Ramadan. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim.
anahu sa nabi anahu bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakala asyru awakhir ahyal laili wa iqada ahlahu wa syadda ma'dar ketika truk 10 ya akhi daripada bulan Ramadan karena mengharapkan Lailatul Qadar. Tetapi Betak lum Lailatul Qadar tu. Menyatakan papa lain ataupun udang yang ibadat yang memang gejak dia persiapkan ibadat. Yang dipersiapkan bulan Ramadan untuk bulan ibadat. Ana preh malam. Mana Rasulullah sendiri ke preh ke Pak Sipluh Yaki kan ana preh. Cuma punya Pak Sipluh Yaki lebih berat. Lebih berat. Ini menjaga yang bahasa tanya. Artinya bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk malam 10 yang akhir daripada bulan Ramadan, maka menghidup ia akan malamnya itu dengan berbuat ibadat. Nah, mama malam lain hanana bubut Nabi hai nasib mungkin mana nana bubut. Cuma menyedekah di bak 10 yang akhir, nyo kan pugo uru-uru lain dan menjagakan akan ahlinya kan pugo keluarga. Nepekaja untuk ibadat dan bersungguh-sungguh ia berbuat ibadat karena di dalamnya 10 yaki itu kemungkinan besar akan teruk Lailatul Qadar, yaitu malam yang terlebih baik, yang terlebih istimewa daripada segala malam yang ada di dalam tahun itu, seperti firman Allah Ta'ala, Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Kali ibu yatim ah. Nelayi nak kan? Tak kan ngok juga. Mana ibu baca yatim? Tanda dan alamat Lailatul Qadar kali ya udah yang kakau ikut insyaallah taala semoga kita yang mendapatkan kesempatan kemuliaan yang diberikan ya Allah taala untungnya lah kemuliaan yang dah dengan cara dari sini mata pegar persiapan road mana berapa tanda teman Lailatul Qadar yang lihat apa tanda teman lihat tandanya alamat kebiasaan yang temannya leuri yang kau mana lampu yang leh okey mentah tu alamat kebiasaan yang temannya leuri yang kau gempol tetapi
Nah, si kadang ada yang karempok oleh kita nyonya, alamatnya hanya tamat 100%. Nah, tapi alam mutagair, wakuluan mutagair habis. Yang namanya alamnya berubah-ubah. Nanti kadang-kadang nah, kadang-kadang hana. Cuman kita nyonya yang perlu aku pastikan hadir pada tempat, tempat ibadat. Yang selanjutnya, adapun yang melazimi dengan membatalkan puasa itu, maka ada empat macam. Yang dia kebetia puasa, nah, nyona pegah hele dasarnya, nah, puat macam yang membatalkan puasa. Yang pertama, adapun yang melazimkan dengan membatalkan puasa, yaitu ada empat. Pertama, qada. Maka wajib qada itu atas tiap-tiap orang yang Islam, yang berakal, yang baligh, dengan yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan, sama ada dengan udzur ataupun tiada udzur. Dan wajib qada atas perempuan yang berhid dan perempuan yang bernifas. Dan demikian lagi wajib qada puasa Ramadan itu atas orang yang murtad jika ia kembali kepada Islam. Dan demikian lagi tiada wajib qada atas orang yang kafir jika ia masuk Islam. Dan demikian lagi tiada wajib qada atas kanak-kanak jika ia baligh, dan orang yang gila jika sembuh ia daripada gilanya. Nah, jadi leureung yang ka ketinggalkan puasa dengan alasan yang bermacam-macam rupa, nah, di antara urang yang hanaga puasa ya, wajib nu qada puasa ahwate kabih Ramadan. Padum boh macam, padum drow macam tema urang yang wajib qada puasa. Yang pertama, wajib qada la wajib qada puasa atih urang yang Islam, yang baligh, yang berakal, yang gehana, yang gebuka puasa galak-galak kanyan. Adanya urang hana berpuasa padahal kanyan Islam, baligh, berakal, sehat ge. Oh, ke tua, hana tua ge. Gesengaja, hana gesengaja. Gepaju makanan, gejep minuman dalam bulan puasa. Abih Ramadan tu wajib ke qada balik. Mana maaf kepada orang yang menyengaja tidak berpuasa. Nyayam pun. Yang kedua, orang inang yang menghayat tengah bulan Ramadan, kaum perempuan teruk men ke nyanyi ke puasa karena terlarang dengan manik, terlarang dengan ada yang gelarang, ada ke puasa tapi hamsah tingah wate kabih Ramadan gebiliang pada murohir gaknya dalam Ramadan payah kaza balik puasa yang tinggai dengan sebab hiat dalam bulan Ramadan. Bagaimanan karena dalam hadis Rasulullah, Nabi ni pegah jamun pas Siti Aisyah. Li Aisyah watena urun teman yang baganya tentang persoalan hiat. Ni jawab Li Aisyah, kunna nu'maru biqada isomi wala nu'maru biqada isolati. Kami dulu diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk qada semayang. Kunna nu'maru biqada isomi. Menyakatru watahid ikamu hanam puasa teman ate kabih. Puasa ana sama yang biana. Teman ate kabih puasa andre. Kamu yo kada. Yang ter yo kada, yang yo kada cuman puasa. Hanan yo kada sembahyang. Pakan
karena sembahyang terlalu musyakkah untuk takada. kan? Dan perempuan yang nifas. Dan demikian lagi wajib qada puasa Ramadan itu atas orang yang murtad. He ngan nifas sama. Udang yang nifas. Dalam bulan Ramadan. Artinya na urinang yang melahirkan dalam bulan Ramadan. Itu biar ada darah nifas ke? Kibar yang puasa kan? selama menifai. Hana temayang, hana puasa. Mengkibar hi puasa dengan temayang ya. Tinggah wate kabih Ramadan. Kah selesai. Mantang panjang umur kebeli oleh Allah. Hana lihat halangan dan rintangan untuk berpuasa. Maka agaknya ke kaza puasa kelahi. Hana ke yuk kaza. Sembahyang dan wajib qada puasa urang murtad. Na'udzubillah min dalik. Nah urang murtad. Ngetobie daripada agama Islam. Dia ngetobie kan entro boleh Ramadan mentan ke puasa. Tapi yang kepegah kan lidro kan li urang Islam drog ataupun murtad dalam boleh Ramadan. Nyan pakiban puasa urang murtad. Urang murtad wajib qada puasa yang ketinggal selama kafir. Nah urang hana ke puasa gara-gara murtad. Hana puasa gara-gara murtad kage kafir-kafir rog. Adakah yang ke puasa lama sa murtad izahan? Baru sa kita mong Islam lek lagi gemucap lek. Mamu yang terkadi selama lang murtad yang hana ke puasa ada dok kata ke Islam balik kan ke puasa alam puasa yang tinggal masa murtad bagaiman wajib kata berbeda berbeda dengan orang kafir hana wajib kata puasa atas orang kafir yang gayo kata puasa di atas orang murtad pajang gayo kata terkait sama Islam balik. Mian itu memang kena cahaya itu tapi tiada wajib kata atas orang kafir. Mata orang kafir bukan anak wajib kata kepua putra anak orang murtad dok yuk kata kafir anak kau kafir ji anak dasar Islam saja ni orang murtad ikannya anak dasar Islam untuk getah di untuk gehardi gedut orang be murtad berang-berang kau jadi tak buat payah tempe. Teman punya kafe, teman lain Islam. Hana kyo kata puasa, hana kyo kata semayang. Na pulan, na pulin, hana nyuwana ji kecuali ata-ata yang berkaitan dengan manusia yang payah dipulang. Pekan menan untuk kepegalak kafe-kafe yang lain teman dalam Islam. Teman le urang yang murtad nyo. Pri yang tak puas. Hanyang pembahasan ke urang murtad. Dia murtad. Jadinya awal kaya, berat kaya, ataupun lang mata Islam hana kaya kasihan. Dia urang yang kaya dengan Islam dia dah murtad. Punya murtadnya nak orang bilang dalih mengasihan tu. Haji hana ketetur lah. Anda kata kalau ketetur haji, pernah ketetur ulang. Berarti dikarenakan jadinya kamu murtad. Nah orang kasihan tuk lang murtad kaya ini ada wajah wajinya wajib ini yang nak berpura betul hantar orang yang murtad hana ringan daripada hukum karena Allah Ta'ala hana ni tinggi siapapun untuk murtad bandera. Alhamdulillah menjadi. Olehnya hana wajib kata puasa alam. Hana mian. Hana mian. Hana puasa demaya. Dedo karaya nak yuk kata hana. Ya, apabila balik ya. Dan orang gila. Apabila kesembuh ya. Na urung pungung.
Nak puasa agen selama pungo ke. Mati ka pulih pungo ke ban. Nak yo kata ana kecuali pungo yang pungo mutadi. Nah, dia minta-minta cara bu pungo gila daya. Ora-ora malam, gem kawai-kawai bu pungo ke. Yung lua ba udah num lua ke pungo lo. Artinya udah yang pak saro untuk paju pertama bu pungo tu. Hanya kepuasan hanta. Tapi pungo kan, pungo lah model-modelnya, pungo mutadi kan pungo yang disebabkan daripada benda-benda yang terlarang, yang tidak boleh kita dekati. Kalau kita mendekatinya akan membawa kepada hilangnya kesadaran. Nyana udah nggak apa-apa dekati, insya Allah nyan beban ku beban agama tidak akan pernah hilang daripada tanggung jawab. Nah, yang pun yang kedua kafarat. Buka puasa udah. Berapa menit? Napa daya anak na? Udah na. Tadi ada baru apa? Assalamualaikum, Mbia. Belum kena tayang wujud. Iban hukum sembahyang subuh yang hana gebaca kunun. Tapi imam kan dua. Memang hana gebaca siapa. Yang iban hukum jipu dia tak ikut imam yang. Lagiannya Nabiya nak tolong penjelah dia. Kunun sunan. Nah ulang hana gebaca kunut dalam sembahyang. Ija kebetul sembahyang. Karena yang sunat apaan. Ija kebetul. Hana kebaca. Tiga yang hai kebaca. Tapi menyeorang gaknya hana kebaca kunut. Karena. Ini dikit kunutnya hana payah baca. Sedangkan katanya. Mazhab Syafi'i dalam mazhab tanya disunatkan untuk baca kunut. Dengan berdasarkan mazhab ahli ikut. Kita terjadi tidra urang keikut imum bak sabuh tempat. Bak tempatnya hanai baca kunut. Bukan hanai baca. Hanai baca tu. Alasan hanai baca yang putra alasan hanai baca. Yang baik hanai alasan tepuk. Oke, kaya lo hana kala aku baca kunung hai aku baca orang. Mereka teka di hai ke baca nya mukuruh ke mayang ke. Tema mereka kaya teka tuna bukan kunung ni dengan hana wajib. Bahkan hana wajib. Hana dalam mazhab. Dalam mazhab jabi hana. Dan mazhab lahir ke hana ke ikut ke. Ke pegah draw ke muhitahi. Nya aja pasti. Zindek. Mendekati hana tak baca kunut hidro dah hana buku teman-teman yang tanya yang tegak hana sempurna mendekati hana tak baca kunut berarti lagi tanya garahkan untuk tujuh sahbi dia keberanian kita ikut ini imumnya ben ikut menang dan minta imum lain memang tadi tiga kai pegah bidah kalau kunutnya bidah hana matahar Allah hana bulat hana boleh. Ya bukan melatar dawai. Assalamualaikum. Ya menyana udang nipah yang golong berurau. Kaga puasa pun asa puasa. Menyana udang nipah. Siapa nak berurau nak berurau pun boleh. Tapi kita pegang nak berurau kita yang udah je. Lepas menjawab. Menyagaknya tengah itu biar darah. Kagecok ketimpulan, kagecok ketimpulan kekuatan aju. Nyansa.
Tapi le urang yang balia melahirkan, urang menipai. Menipai ganya kabe. Uro ke galam tro, ibai galam tro uro. Uro uro aje, uro aje pelu uro apa? Pelu pun. Bu uro nya, uro masih ya. Mio uro yang kali ke pulau ini tu di zaman. Mio galam tro pelu pelu uro be ile mano be pulan be pulin. Oh nyan sa memang kawaji kuasa. Dia melahirkan langsung tak periksa kabeh darah nifas. Nah 3 minggu kahanan li itu dia. Tengok dah jauh kesimpulan tak mana-mana jo hai nak tak buat tak nak tahu dia tak pula kau kita yang urung buat tak buka. Ada kala nak adik dia orang yang kaya buat kai buka. Nya itu nak nya itu bulan nya itu bulan. Kajian yang mana? Bayar tak kuasa. Kami ni faham semua kalau mtu uro pergi, kalau mtu uro uro urun jemun, insya Allah tah puasa. Yang hantah puasa, urang nifas yang kalau mtu uro abehi abeh nifas. Mantang itu dia darah nifas macam macamnya dia puasa. Mami anak tu uro uro bahasa Aceh yang kali kepegah lagi tak pegah tak yuk. Hanya mana kau guru atau liang wajib madia uang betul ya ini. Nah, teman-teman ya, berpuasa aja, tahu aja ya. Kemarau mina, mandi ya. Ini aja bisa. Assalamualaikum, ya, mohon pencerahan tentang perkara yang dapat membatalkan pahala jamaah puasa, pahala jamaah dan pahala puasa. Kutanya. Tentang perkara yang dapat membatalkan pahala jamaah. Dan dapat membatalkan pahala puasa. Punya leung. Nah, yang dapat membatalkan pahala jamaah sembahyang. Tengok. Nah, anak tadang buat tempat yang geyudak. Ada kala lagi tengok tak sembahyang jamaah. Cuma tengok anak tak indahkan aturan dalam jamaah. Nah, aturan dalam jamaah. Tak wai tengok dengan kuimu. Nah, dan lain sebagainya kah. Nah, puntung sap. Yang kadang pahala puasa dia macam roh tak buat buat yang makro. Sesuatu yang tanya lakukan makro hukum dalam pandangan Islam, padahal kita tanya dalam beribadat, maka nyan kesimpulan di gade pahala ibadat dalam mandum ibadatnya na aturan na wajib na sunat na makro. Ingat perlu perhatikan ya. Assalamualaikum, ya, waalaikumsalam. Bagaimana kalau makan, kalau makanan yang kita berikan kepada orang yang tidak menjaga pahala puasanya? Terima kasih. Kita ingat tak minta pahala, kurung buka puasa. Kita yang minta makanan jula jala wate kita rencana dan tunjuk kepada orang yang diujuk oleh Rasulullah. Orang yang buka puasa, tapi dia awak yang temu terdekah lagi tanya. Iji hana hana jaga pahala puasa, puasa hana. Demain, umnanju, enam terdahum. Aleh na ini ya bukan aleh hana. Tapi na puasa, cuma ni gaknya hana tak ke perempuan tak puas, kepegah pun yang roh, kepegah juga pun yang roh, kerok terima puasa. Yang kalanya kalanya kalau kahana aturan baginya. Dia tajuk makanan ke udang yang memang gaknya anak jaga pahala puasa. Dia makanan itu yang ke udangnya. Nafala itu yang jut. Oh jut. Nafala itu yang anak ke udangnya Allah. Cuma yang ke tajuk makanan pilihlah orang-orang yang benar-benar menjaga nilai-nilai puasa gaknya juga dijaga. Sebab yang kejuk mislu ajrullah. Tanya tajuk makanan ke orang pembuat makro. Nian tak kita tanya rumpa berarti akan teman orang nian ke biji-biji. Tu yang tinggal keji. Mam yang tinggal tajuk makanan itu yang ke orang yang butuh juga yang butuh dijaga nilai puasa. Yang nak pula lain nanti mislu hiban. Tanya puasa tu kena. Tajuk makanan ke orang yang buka puasa. Mantuk nak ke bifala ke tanya. Dukna kebi falah korangnya. Mereka korangnya anak kebi lala dalam. Dia kata, ya, mana isi. Paling-paling itu, mereka nak kebi. Falah masa dekat lagi.
kan pahala daripada punan bersedekah makanan dalam bulan Ramadhan. Oh, kali buka. Buka lah. Wallahualam. Tengah dah sambung balik. InsyaAllah.